Datuk Dr. Daniel Zainal Abidin ada satu kenyataan yang sedang viral di media sosial dan menyebabkan warga-warga parti Lebai PAS akan melantun. Lepas aku tengok video Dr. Daniel ni, dia tak kenal kepentingan dirinya. Jadi kami, termasuk saya, duk follow bukan melalui filem, live dia, sebab kami juga berdakwah nak ikut seperti dia. Kebanggaan rakyat Malaysia sepatutnya apabila Datuk Seri Anwar Ibrahim menjadi Perdana Menteri. Pertama, beliau seorang Presiden ABIM Malaysia dan ramai pemimpin-pemimpin ABIM yang menjadi pendakwah-pendakwah terkenal. Dan ABIM ini adalah satu golongan institusi keagamaan yang memang dipandang tinggi. Ada-ada je tadika-tadika ABIM yang melahirkan umur 6 tahun macam Yasin, macam adik aku. 6 tahun dah hafal Yasin. Ini label ABIM dan presiden dia Anwar Ibrahim. Liberal lagi ke tu? Yang kedua, melihat kepada apa yang dikatakan Dr. Daniel, Anwar Ibrahim adalah seorang yang memperjuangkan orang-orang susah dalam Malaysia. Bukan masa jadi Jota Menteri tau. Jadi sebelum jadi Menteri, dia sudah pun membelanjakan mogok di Baling sebab orang susah kat situ. Dia memperjuangkan dengan demonstrasi-demonstrasi yang dilakukan. Perjuangan ini yang dibawa sehingga ke hari ini, B40 terus diperjuangkan. Ini Anwar Ibrahim. Yang ketiga, semua orang dah tahu, ramai je yang kata ini semua banyak masuk majalah. Tapi dalam Times dan juga semua majalah-majalah rasmi ketika itu memang menobatkan Anwar Ibrahim sebagai Menteri Kewangan Terbaik Asia. Siapa lagi yang boleh dapat tu? Dan ada juga majalah yang mengisytiharkan 100 orang yang influence, yang berpengaruh di dunia. Dan 100 orang tu obviously Mahathir pernah ada dan Anwar Ibrahim juga pernah ada. Maksudnya dua figure ini setanding, bro. Setanding. Yang sebelum-sebelum ni, yang terakhir, keempat, disebabkan pengaruh dakwah Islam yang kuat. Tapi orang kata liberal, tapi dia, sebab Islam yang terlalu kuat, seusai menjadi seorang menteri, dah masuk UMNO, jadi orang menteri, terlibat dalam pembentadbiran negara, ledakan institusi-institusi Islam yang berasaskan Islam ada ledakan yang amat besar. Bank Islam, UIA, apa jua nama Islam dalam Malaysia ni, itu adalah ledakan daripada Anwar Ibrahim. So, sebab tu kata Parti Lebai akan melantun dengan benda ni. Sebab pemimpin-pemimpin mereka tidak pernah ada pencapaian-pencapaian macam ni. Tapi Anwar Ibrahim yang dikatakan liberal, anak dia semua bertudung, ini jasa dia. So, Dr. Daniel, it's a nice input supaya orang Malaysia lebih faham siapa sebenarnya Datuk Seri Anwar Ibrahim.